Swastiastu. Halo pemirsa, kami kembali hadir untuk memberikan informasi terpercaya seputar kesehatan. Hanya di KIH TV, your source for healthy living. Kali ini tema yang kita bahas adalah gangguan kesuburan pria. Mari kita simak penjelasannya bersama narasumber kita, Dr. Yuki Kurniawan, spesialis andrologi. Membangun kehidupan rumah tangga bersama pasangan hidup dan buah hati merupakan hal yang diidamkan oleh banyak orang. Namun, terkadang kita tidak memikirkan bahwa ada banyak faktor yang dapat menghalangi hal tersebut. Gangguan kesuburan adalah salah satu faktor yang ikut berperan. Banyak orang yang salah tangkap bahwa kemandulan adalah permasalahan hanya pada wanita. Apakah itu benar? Mungkinkah gangguan kesuburan bisa terjadi pada pria? Lantas, bagaimana cara kita bisa mendeteksi gangguan kesuburan tersebut? Dapatkan jawabannya hanya di KIH TV, your source for healthy living. Baik pemirsa, sekarang kita akan membahas mengenai gangguan kesuburan pria bersama dengan narasumber kita, Dr. Yuki Kurniawan. Halo dok, apa kabar dok? Kabar baik. Baik, oke. Sekarang kita lanjut aja ya dok ya, apa sih sebenarnya gangguan kesuburan itu dok? Jadi gangguan kesuburan atau infertilitas itu adalah tidak terjadinya kehamilan ya, pada pasangan ya, pada waktu 12 bulan setelah menikah ya, dengan menstruasi yang teratur ya, tidak memakai alat kontrasepsi atau KB dan berhubungan seksual secara teratur. Itu definisi infertilitas. Kemudian berapa sih sebenarnya angka infertilitas di masyarakat itu? Sebenarnya kalau boleh dibilang angka infertilitas pada di masyarakat pada faktor wanita itu memegang peranan sekitar 40%. Jadi 40% angka infertilitas itu karena wanita. Kemudian pada pria sekitar 20%, sisanya adalah gabungan atau tidak diketahui. Oke, jadi gitu ya dok ya. Sekarang kita masuk ke angka nih dok. Sebenarnya seberapa besar sih kemungkinan seseorang itu bisa mengalami gangguan kesuburan dok? Ya, jadi gangguan kesuburan ini pada pasangan sekitar 15% ya, dari populasi masyarakat. Nah, dari 15% ini ada dua jenis ya gangguan kesuburan. Yang pertama infertilitas primer atau gangguan kesuburan primer, yang kedua adalah infertilitas sekunder atau gangguan kesuburan sekunder. Apa yang dimaksud dengan infertilitas primer? Yaitu apabila mulai dari awal pernikahan ya lebih dari 12 bulan tidak pernah mempunyai anak ya, tidak pernah hamil istrinya. Kemudian yang sekunder bagaimana? Yang sekunder itu apabila pasangan ini sudah menikah, sudah mempunyai anak, tetapi untuk menghasilkan atau hamil yang kedua, dia kesulitan atau terjadi infertilitas sekunder. Oh ya, berarti lumayan besar juga kemungkinannya ya dok ya? Oke, sekarang kita lanjut nih dok. Namanya aja gangguan kesehatan ya dok ya? Berarti pasti ada penyebabnya. Nah, untuk gangguan kesuburan pria ini, apa saja sih penyebabnya, dok? Iya, jadi kalau gangguan kesuburan pada pria ini sebenarnya cukup banyak ya. Cukup banyak, ada mulai dari umur atau usia ya. Kemudian ada faktor yang paling penting yaitu varikokel misalnya. Apa ini termasuk varikokel? Varikokel itu adalah bendungan ya, pada pembuluh darah balik di organ reproduksi di bagian buah cakarnya pria. Kemudian faktor yang lain yang tidak kalah penting, yang nomor dua adalah faktor pola hidup. Jadi pola hidup atau lifestyle masyarakat ini kan kita tahu sekarang banyak sekali polusi ya kan? Kontaminasi banyak sekali, kemudian rokok, alkohol, semua berasal dari pola hidup. Bisa efeknya langsung, bisa tidak langsung. Kemudian faktor yang ketiga yang tidak kalah penting yang juga adalah faktor infeksi. Kita mungkin tidak sadar sudah terinfeksi ya,
apa penyebab infeksi yang bisa mengganggu? Yang pertama mungkin infeksi menular seksual. Infeksi menular seksual ini angkanya cukup tinggi ya, karena pasti mengganggu organ reproduksi ya. Kemudian infeksi yang lain adalah infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih ini secara anatomi tubuh bahwa organ reproduksi pria itu organ reproduksi dan saluran kemih ini menjadi satu. Ya, jadi otomatis kalau ada infeksi saluran kemih bisa menyebabkan gangguan infertilitas pada pria. Kemudian faktor yang lain yang bisa mengganggu kesuburan pria adalah faktor hormonal. Faktor hormonal, karena untuk menghasilkan sperma, kita juga para pria ini membutuhkan hormon yang cukup. Kalau ada hormon yang kurang, pasti pembuatan sperma juga akan terhambat, sehingga menyebabkan gangguan kesuburan pada pria. Wah, ternyata penyebabnya lumayan luas juga ya, Dok ya. Yeah. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin dokter bisa minum kopinya dulu, Dok. Terima kasih. Ya, oke. Sambilan ya, Dok ya. Oke, sebenarnya kapan sih sebaiknya seorang pria yang sudah berpasangan itu mulai mengunjungi dokter agar dia tahu sebenarnya dia tuh gangguan kesuburan atau tidak, Dok? Ya. Yeah. Jadi, kapankah seorang pria ini harus memeriksakan diri? Yang pertama, apabila pasangan wanitanya atau istrinya ya tidak hamil dalam waktu 12 bulan ya, setelah berhubungan seksual secara teratur, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin apabila pria tersebut atau pasangan pria tersebut mengalami gangguan seksual berupa gangguan ereksi. Mungkin yang ketiga, apabila pria tersebut mengalami nyeri ya, nyeri pada daerah organ reproduksinya, mungkin bisa pada testis ya atau buah cakarnya. Kemudian yang keempat ya, masalah testis lainnya, mungkin ada benjolan ya, ada benjolan, kemudian ada rasa tidak nyaman meskipun tidak nyeri, itu harus segera diperiksakan. Kemudian yang terakhir, pria tersebut setelah operasi, misalnya pernah operasi hernia atau setelah operasi prostat misalnya, itu kondisi-kondisi yang harus segera diperiksakan ya. Oke, berarti itu bisa dibilang sebagai gejala-gejala dari gangguan kesuburan ya, Dok ya. Ya? Oke. Sekarang bisa nggak sih dokter mungkin bisa menjelaskan sebenarnya alur penanganan dari gangguan kesuburan dari awal sampai akhir tuh kayak gimana ya, Dok ya? Ya. Jadi, alur penanganannya pada gangguan infertilitas atau kesuburan pada pria, yang pertama adalah pemeriksaan awal ya. Pemeriksaan awal di sini ditanyakan apakah pernah mempunyai pasangan sebelumnya, misalnya apakah pasangan sebelumnya juga sudah hamil ya. Terus kemudian yang paling penting di sini ditanyakan apa sudah mendapatkan pengobatan kesuburan sebelumnya. Karena itu penting ya, pasti kita akan mencari alternatif lain untuk pengobatan apabila sudah mendapatkan pengobatan sebelumnya. Kemudian dari pemeriksaan awal lagi adalah tentang orientasi seksual ya. Ada beberapa pasien yang ternyata dia keluhannya tidak mempunyai anak, ternyata memang tidak pernah berhubungan dengan istrinya karena orientasi seksualnya berbeda. Setelah semua itu disingkirkan, baru kita masuk ke pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang pasti kita harus periksa organ reproduksinya dulu ya, apakah testis atau buah cakarnya ini ada misalnya. Kalaupun ada, apakah besarnya ini normal? Kalaupun misalnya normal, ada pembuntuan atau tidak ya. Kemudian setelah itu baru masuk kita ke yang paling penting adalah analisa sperma. Analisa sperma ini sebenarnya tidak cukup hanya satu kali ya. Tidak seperti kita periksa darah ya. Itu satu kali sudah cukup. Kalau analisa sperma minimal dua kali. Setelah itu baru kita ketahui kondisi kesuburan terkini dari pasien tersebut. Apabila diperlukan misalnya hasil analisa spermanya cukup jelek ya, kita memerlukan pemeriksaan yang lain, misalnya pemeriksaan hormonal atau pemeriksaan USG. Itu yang harus dilakukan untuk pemeriksaan pada pria
ya. Berarti bisa termasuk dibilang komprehensif juga ya penata laksanaannya, dok ya. Oke, sekarang kita masuk ke pencegahan nih, dok. Apakah gangguan kesuburan itu bisa dicegah dan apa saja pencegahannya, dok? Ya, jadi gangguan kesuburan pada pria itu bisa dicegah antara lain mungkin hal-hal yang harus dihindari ya. Yang pertama adalah tidak merokok ya, karena merokok ini efeknya adalah langsung pada tingkat genetik atau DNA-nya dari sperma. Jadi sperma ini lemah sudah, memang secara genetiknya sudah jelek sekali. Kemudian rokok ini juga efeknya baru 5 tahun setelah berhenti merokok baru hilang gitu. Jadi efek terhadap sperma ini cukup lama sebenarnya merokok itu. Kemudian yang kedua adalah anabolik steroid misalnya. Apa itu anabolik steroid? Biasanya anabolik steroid ini digunakan pada orang-orang yang ingin menghasilkan tubuh yang kekar misalnya ya. Para olahragawan yang ingin tubuhnya bagus, membentuk otot, menyuntikkan anabolik steroid. Anabolik steroid ini adalah prinsipnya hormon androgen ya, mirip dengan testosteron, sehingga kalau disuntikan ke dalam tubuh kan pasti mengganggu pembentukan sperma. Kemudian yang ketiga adalah alkohol ya. Banyak sekali karena pola hidup, gaya hidup, kita harus meminum alkohol. Tapi meminum alkohol yang terlalu sering ya sangat mengganggu. Jadi kerusakan spermanya cukup signifikan ya. Ada beberapa pasien yang setelah berhenti meminum alkohol secara total baru dia bisa menghasilkan keturunan. Kemudian paparan zat-zat yang berbahaya misalnya. Dari zat berbahaya ini contoh asap kendaraan misalnya yang isinya adalah timbal dari sisa pembakaran. Kemudian zat-zat beracun yang ada di lingkungan industri, kita tidak tahu apa jenisnya ya. Kemudian yang di lingkungan pertanian misalnya contoh pestisida. Pestisida ini sangat mungkin dalam jumlah yang paparan yang sedikit kita tidak terasa, tetapi dalam jangka waktu yang panjang sedikit-sedikit tertimbun pasti akan terjadi gangguan kesuburan pada pria. Terus kemudian hal lain apa yang bisa mengganggu? Kita harus menghindari pakaian atau celana yang cukup ketat. Biasanya kalau pada pria ini celana dalamnya ya atau pakaiannya ini lapis tiga ya, bisa dibayangkan panasnya seperti apa gitu ya. Jadi sperma ini butuh suhu yang lebih rendah untuk membuat ya. Jadi testis untuk membuat sperma ini membutuhkan suhu yang lebih rendah daripada suhu tubuh. Makanya kalau misalnya kita memakai pakaian yang cukup ketat, yang pasti suhunya akan panas atau mungkin sama dengan suhu tubuh, sehingga pembentukan sperma tidak baik. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang agak susah ya, hindari stres ya. Stres itu macam-macam ya. Kita mulai dari bangun tidur aja sudah cukup stres, misalnya memikirkan pekerjaan, target, mungkin belajar apa. Stres ini sangat signifikan karena apa? Hormon-hormon untuk kesuburan ini ya, bahan bakunya itu sama dengan hormon stres atau kortisol. Sehingga harusnya bahan baku hormon ini untuk hormon androgen ya atau hormon reproduksi, dia belok menjadi hormon stres. Akhirnya apa? Pembuatan sperma jadi terhambat sehingga gangguan kesuburan pria terjadi. Baik, berarti daripada menyesal sekarang, mendingan kita mencegah sedini mungkin begitu ya, dok ya. Baik pemirsa, berdasarkan penjelasan narasumber kita Dr. Yuki Kurniawan, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudah waktunya kita tidak menganggap sepele gangguan kesuburan lagi. Untuk mencegah efek yang permanen, maka ada baiknya kita memeriksakan gangguan kesuburan kita sedini mungkin agar kesejahteraan dan kelangsungan hidup kita terjaga dengan baik. Demikianlah pemirsa program kita pada hari ini. Sampai jumpa di program kita selanjutnya. Terima kasih Dr. Yuki. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.